Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Babun yakra'u fil akhirataini bi fatihatil kitabi. Ini satu bab membaca ia seorang yang salat pada dua rakaat yang akhir dengan fatihatil kitab, surah Al-Fatihah. Dibaca juga tuh di dua yang akhir. Wa bilai qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ammamun qala haddatsana Ammamu an Ya'ya an Abdullah ibni Abi Qatadah an Abihi, daripada Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, anna nabiyya, akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, adalah Nabi membaca fi zuhri, pada waktu zuhur, fil ulayaini, pada dua yang pertama, bi umil kitabi, dengan umil kitab, induknya kitab, surah Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surah, Fatihah, surah, Fatihah, surah. Rakat pertama Fatihah lalu surah, rakat kedua Fatihah lalu surah. Wa bi raka'atainil akhirataini, dan pada dua rakaat yang akhir, bi umil kitabi, dengan umil kitab. Dua rakaat yang terakhir ya, beliau hanya baca surah Al-Fatihah umil kitab ya. Surah setelah itu enggak dibaca lagi. Sebagaimana amalia kita. Ini beliau ya meriwayatkan pada waktu sholat zuhur. Amalia kita kan begitu ya. Dua rakaat pertama surah Al-Fatihah, lalu surah yang lainnya. Dua rakaat yang kedua surah Al-Fatihah, lalu surah yang lainnya. Rakaat ketiga Al-Fatihah aja. Rakaat keempat Al-Fatihah aja. Yusmi'unal ayata, Rasul memperdengarkan kepada kami akan ayat itu yang beliau baca. Wa yutawwilu fi raka'atil ula, dan beliau perpanjang pada rakaat yang pertama. Beliau rakaat pertama bacanya panjang. Ma la yutawwilu fi raka'ati tsaniyati, apa yang tidak beliau panjangkan pada rakaat yang kedua. Jadi yang pertama panjang, yang kedua ya enggak begitu panjang. Beliau enggak panjangin. Jadi panjangan pertama daripada yang kedua. Wa kadza fil asri ya, dan seperti ini salat asar. Ya, dan begitu pula salat asar. Salat asar begitu juga sama. Apa? Ya, rakaat pertama ya Fatihah surah, rakaat kedua Fatihah surah, rakaat ketiga Fatihah aja, rakaat keempat Fatihah aja. Ini Nabi memberitahukan kepada kita cara bagaimana baca ya surah di dalam sholat. Sallu kama ru'aytuni usalli. Kita sholat hendaknya begitu. Rasul sebagai contoh kita. Wa akadza fi subhi, dan seperti ini pada subuh. Ya. Rakaat pertama Fatihah dan surah, rakaat kedua Fatihah dan surah. Salat subuh. Salat subuh itu salat subuh ya. Salat yang sangat istimewa
Salat subuh itu salat yang istimewa. Maka oleh karenanya jangan sampai kita ketiduran. Salat subuh sekali dua kali manusiawi enggak apa-apa. Jangan sampai menjadi langganan tidur. Langganan tidur kecuali kita lagi kurang sehat ya. Jadi usahakan tuh salat subuh jangan sampai ketinggalan. Ya. Kecuali kita lagi kurang sehat ya. Lain lagi kalau itu ya, namanya ya udzur syar'i. Ini dalam kondisi normal, luas, enak. Maka oleh karenanya jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Jangan sampai azan sudah berkumandang baru kita bangun. Sebelum azan sudah bangun. Sudah standby, nungguin. Ya? Nungguin. Nungguin. Kita tungguin sholat. Diusahakan. Jangan sampai kita ketinggalan salat subuh. Kenapa begitu? Karena pahalanya besar. Salat sunatnya aja rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sunnahnya. Bagaimana yang wajibnya? Itu yang kita lakukan walaupun ketinggalan. Bagaimana kalau kita enggak ketinggalan? Bagaimana kalau kita khusyuk? Bagaimana kalau kita perhatikan? Perhatian. Sudah duduk sebelum waktu. Kita nungguin waktu. Wa akadha fi sum'i, dan seperti ini pula dalam salat subuh, pada waktu salat subuh sama kayak begitu, yaitu rakaat pertama Fatihah dan surah, rakaat kedua Fatihah dan surah. Wallahu a'lam bissawab. Babu man khafatil qiraat qiraata ya fi zuhri wal asri. Man khafata qiraata fi zuhri wal asri.